Bupati, rekan-rekan dari Bupati, pengusung pasangan Yoga Ardhaya Sofa Marwati, yaitu Partai Golkar, PSI, Partai Umat, Partai Garuda, kemudian PBB dan PKN, juga ada Partai Prima. Yang saya hormati rekan-rekan yang mengiringi kami untuk mendaftarkan kami di KPU Kabupaten Klaten ini. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pada sore hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir di KPU Kabupaten Klaten ini dalam rangka mendaftarkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati untuk mengikuti pesta demokrasi pilkada serentak di Kabupaten Klaten yang diselenggarakan pada tanggal 27 November tahun 2024 yang akan datang. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa kami mencalonkan diri ini adalah untuk kami akan memimpin Kabupaten Klaten, di mana kami akan melanjutkan program yang sudah berjalan dan baik, dan kami juga mempunyai visi dan misi di mana kami akan mewujudkan Kabupaten Klaten yang berakhlak maju dan mandiri dengan 10 misi dan 9 program yang akan kami gunakan sebagai acuan dalam memimpin Kabupaten Klaten, di mana kami akan mewujudkan kehidupan yang berakhlak, kami akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kami akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kami akan mewujudkan sistem perekonomian yang lebih kreatif dan inovatif, kami akan mewujudkan optimalisasi pengelolaan potensi dan sumber daya alam untuk peningkatan pendapatan asli daerah, kami akan meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah dan pengoptimalan pelayanan publik, kami juga akan meningkatkan kesejahteraan bagi kepala desa, perangkat desa, RT, RW, dan BPD. Kami juga akan meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung program PKK kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Kami akan mewujudkan daerah Kabupaten Klaten yang aman, nyaman oleh para investor di Kabupaten Klaten. Kami akan menjadikan Kabupaten Klaten sebagai rumah kita bersama. Itu garis besar misi kami dalam memimpin Kabupaten Klaten yang insya Allah kami optimis untuk bisa memenangkan Pilkada Kabupaten Klaten tahun 2024 ini. Jogas Yoga Sofa. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Anggota Sekretaris dan Staf Sekretariat Kabupaten Klaten, yang terhormat Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten, yang terhormat Bapak-Bapak Pimpinan
partai politik pengusul yang hadir pada sore hari ini Bapak, dan yang kami hormati Bapak Ibu tim paslon, tim pemenangan paslon yang hadir pada sore hari ini, dan yang kami cintai teman-teman wartawan yang media yang hadir ke kesempatan ini, dan warga masyarakat yang menyaksikan secara live streaming penerimaan pendaftaran pasangan calon sore hari ini. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di rumah kami. Kalau Pak Yuda tadi mengatakan bahwa Klaten adalah rumah besar kita, maka KPU Kabupaten Klaten adalah rumah demokrasi kita. Dari tempat ini kita ingin membangun demokrasi yang baik bagi masyarakat Klaten. Rumah kami terbuka menghadap ke semua arah dan tentu saja sederhana. Ini melambangkan kami mempunyai salam melayani. Kami harus melayani semua masyarakat. Hari ini kami melayani 6 partai politik pengusung. 7 partai politik pengusung yang berkasnya sudah kami terima tentang kelengkapan. Semoga sudah lengkap. Dan kemudian nanti kami akan memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan. Bapak dan Ibu tadi naik ke lantai 2 tidak lebih-lebih ya, sehat. Semoga sehat dari penyalahgunaan narkotika. Hanya merokok ya Pak. Rokok bukan narkotika. Ya, sesuai dengan keputusan KPU nomor 1090 ada 20 item pemeriksaan kesehatan. Kalau 5 tahun yang lalu Pak Yuka sudah lulus ya, semoga dalam 5 tahun yang lalu yang pernah dijalani penuh rahmat dan hidayah sehingga lolos kembali. Ya, kami telah menetapkan rumah sakit sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Nomor 1 adalah Rumah Sakit Umum Pusat Suraji Tirtonegoro di tempat kita sendiri, bersama dengan 3 kabupaten yang lain, yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, dan Kota Magelang. Jadi kami KPU Kabupaten Klaten menjadi tuan rumah kedua bagi pemeriksaan kesehatan selain Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro sendiri. Pelaksanaan kesehatan ini akan kami lakukan selama 3 hari, mulai tanggal 31 Agustus, tanggal 1 dan 2 September. Tanggal 31 Agustus dimulai dengan technical meeting, gladi bersih, dan pemeriksaan MMPI. Jawab soal-soal begitu Pak. Mungkin belum butuh puasa, malah cukup istirahat dan makan yang banyak. Kecuali di hari kedua dan ketiga itu barangkali akan ada puasa selama 2 bulan. Enggak, 8 jam atau 10 jam. Tapi secara jelas nanti akan dijelaskan oleh tim kesehatan rumah sakit yang sudah terbentuk melalui SK rumah sakit. Kemudian selama dalam pelaksanaan itu kami akan melakukan verifikasi tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang tadi sudah kami terima. Kemudian nanti tanggal 22 September kami akan menetapkan pasangan calon, dan tanggal 23 September pengundian nomor urut pasangan calon. Nah, setelah itu ada masa kampanye antara tanggal 25 September sampai tanggal 23 November. Itu masa kampanye. Nah, di antara masa kampanye itu kita akan menyelenggarakan 2 kali debat pasangan calon, 2 kali debat. Mungkin di pertengahan atau menjelang akhir masa kampanye. Nah, barangkali saya juga harus berlaku adil, kurang lebih bocorannya tema debatnya bisa mulai dibaca-baca. Tapi persis apa yang sudah disampaikan, visi misi program yang disampaikan
Pak Yoga tadi, karena memang harus sesuai dengan naskah teknokratik RPJPD Kabupaten Klaten sudah bersinergi. Nah, dari situlah nanti akan kami pilih tema debatnya.